You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? Halo guys, kembali lagi dengan saya Edi Susanto dari channel Kapten Audio Jakarta. Nah, bisa dilihat di sini di belakang saya ada satu buah mobil Mercedes-Benz CLS 350. Jadi modelnya adalah wagon. Tahun 2013 masih mulus, masih rapi. Jadi kemarin tim kita sudah melakukan instalasi audio di mobil Mercedes-Benz ini. Nah, hari ini saya mau review sistem apa yang sudah kita upgrade di mobil ini, dan nanti akan kita lihatkan semua instalasi yang ada di mobil Mercedes-Benz ini. Yuk, kita lihat sekarang. Oke, sekarang saya sudah berada di dalam kabinnya. Nah, mobil Mercedes-Benz ini kebetulan sudah audio bawaannya sudah Harman Kardon, tapi kita rubah semua. Jadi untuk speaker depan kita menggunakan vokal tipenya adalah 165 WXP two-ways. Jadi sistemnya bisa dilihat di sini. Karena tweeternya agak besar, jadi kita nggak bisa buat OEM look. Jadi sudah kita konsul dengan pemiliknya, nggak apa-apa kita taruh di atas dashboard seperti ini. Jadi kita buatkan rumahnya. Nah, untuk woofernya seperti biasa di tempat standar. Jadi aslinya sebenarnya sudah ada sistem 3-way di sana, tapi karena ini kita bikinin sistem 2-way, jadi kita tidak menggunakan mid-range-nya. Nah, head unit tetap mempergunakan yang asli. Terus amplifier DSP dari Harman Kardon tetap menggunakan yang asli, tapi kita tambahkan lagi DSP eksternal dengan menggunakan Ground Zero DSP 48X. Semua kita instalasikan di belakang, di bagasi, tidak terlihat semua OEM look. Nanti kita akan kasih perlihatkan instalasi ampli dan DSP-nya. Oke, nah untuk speaker belakang sama, kita menggunakan vokal juga, tapi tipenya yang berbeda, yaitu PS165 FFP. Two-way juga, karena dudukannya ada di dalam pintu, jadi semuanya terlihat orisinil. Oke, nanti kita akan kasih dengar bagaimana suara di mobil Mercedes CLS 350 ini. Oke guys, yuk kita test drive sambil tes suaranya bagaimana hasil yang sudah kita upgrade di mobil CLS ini. Oke. Oke guys, tadi kita sudah test drive dan suaranya sudah kita dengarkan, hasilnya jauh lebih baik daripada yang bawaannya. Jadi yang tertarik untuk mengupgrade mobilnya bisa langsung ke datang aja ke Kapten Auto Sound, pusatnya Gadu Thomas Patmawati, Jakarta Selatan. Nah, nomor telepon kami nanti ada di bio, jadi bisa dilihat aja langsung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga channel video kami di Kapten Audio. Dan Instagram kami di kartensaudio.jakarta. Oke. Karten Satosan mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankannya. Thank you for watching and jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Bye bye. Thank you.